must be a champion for sustainability, for net zero world, and for 1.5 degree world. There is a climate hero in each of us, in each of you. You know, this is the greatest battle in human history. This is a good war, a just war. Let's win this war together. Thank you. Climate change adalah sebuah tantangan umat manusia. So no one can claim to become the only hero untuk fighting climate change. Ini adalah ancaman eksistensial yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama melindungi dan merawat warisan alam kita, memajukan teknologi hijau, dan mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan. IPCC panel on climate change in 2023 warned that we have to act now or it is actually becoming too late to address the climate crisis. Kita harus tetap optimis untuk menuju dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Marilah kita bersama-sama menjadikan pertemuan ini menjadi salah satu momentum dalam perjalanan transisi energi di Indonesia, menjaga semangat kita, berkolaborasi untuk mewujudkan masa depan sektor energi yang berkelanjutan. Sebanyak 80% dampak dari perubahan iklim yang ekstrim itu menyerang negara kepulauan yang kecil, padahal mereka hanya berkontribusi 0,2% di iklim karbon global.